Investor Daily, inspirasi dalam investasi. Viral penumpang wanita buang air besar di bangku kereta, baunya bikin penumpang lain berhamburan keluar. Penumpang KRL Bekasi gerbong khusus wanita heboh saat kereta singgah di stasiun Jatinegara. Penyebabnya, ada salah satu penumpang wanita buang air besar di bangku kereta, Kamis, 27 September 2018. Tolong lihat komuter lain ini, ada yang BAB di kereta terus orangnya kabur. Posisi kereta di Jatinegara nomor kereta 1428 gerbong 10. Ini segerbong udah enggak tahan sama baunya ya kelemania, cuit akun Twitter @terpin. Dia menuturkan, penumpang wanita yang lain coba menyiram air ke asal bau tersebut. Namun baunya tetap memenuhi gerbong tersebut. Dia menduga pelaku wanita yang buang air besar tersebut sudah tak tahan karena kereta sempat tertahan di stasiun Juanda dan kabur saat di stasiun Manggarai. Ya jadi keretanya emang ketahan mayan lama gitu dari mulai Juanda. Mungkin dia udah gak tahan banget. Jadinya segerbong buka jendela. Sebagian penumpang pindah ke gerbong lain. Bangku kejadian kosong tak terisi. Petugas juga udah info ke timnya untuk ditangani, jelas dia. Menanggapi aduan penumpang tersebut, petugas langsung membersihkan gerbong tersebut. Selamat pagi, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ibu alami. Dapat kami sampaikan perihal adanya kotoran di dalam rangkaian KRL tersebut telah ditindaklanjut oleh unit terkait, jawab info komuter lain.